Kembali lagi bersama saya Dimas Sulis Jauh di video GTA 5. Oke guys, di video kali ini saya mau mereview mod motor lagi ya, setelah sekian lama mabar-mabar terus. Jadi di video kali ini saya mau mereview motor ini beatnya mak gila, terus ada suara ayam di luar sana karena ini jam 9 pagi anjir. Terus ini saya mainnya di server Indo Free Room ya guys ya, bagi yang mau join nanti link Discordnya saya taruh di deskripsi. Oke, seperti biasa nanti kita review-review, terus kita tes speed juga. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam game. Ya. Oke, ini dia untuk di dalam game ya guys ya. Ini saya berada di depan rumah Alpin, dan kalau di sini tuh tidak bisa setting cuaca ya guys ya. Jadi random. Ini berkabut gitu pagi jam 7. Oke. Ini dia rumah Alpin yang baru kemarin ya. Terus kita coba lihat motor ini dia ya. Beat karbu nih. Warna biru kayak gini. Oh ya emak gila. Kita review dulu ya guys ya. Terus ini harusnya ini enggak ada sih, apa namanya, hilang-hilang, tapi kayaknya nanti bisa hilang sih, soalnya kan kalau di sini kalau kendaraan kosong bisa hilang gitu ya, setiap berapa menit gitu kalau nggak salah. Oke, kita review dulu ini motornya nih, pengeremannya Brembo-Bremboan yo, atau mungkin Brembo ori, saya nggak tahu nih, aku Sarto atau RCS nih kalau yang kanan yo, RCS ya kalau yang kiri berarti modelnya aku Sarto gitu guys. Terus pakai guys spontan. Uhuy. Ah ini. Dua kabel gitu ya dia ke bawah sampai ke karburator gitu ya. Terus ini beberapa covernya udah dicowak-cowak itu. Apa sih dipotong-potong ya? Untuk apa aerodinamis kayak enggak tahulah. Nih udah disemokirin, berarti ini ya apa namanya? Motornya udah full buat ini loh guys, apa balap ya. Jadi tidak dipakai harian di jalan, soalnya kan nggak ada platnya juga nih. Nah begitu. Terus nih pelek yo, peleknya nggak tahu nih kayaknya pelek ori beat sih masihan, cuma di warna hitam repaint gitu. Terus pengereman depan KTC itu apa kalipernya. Terus untuk disc brake saya nggak tahu ya itu pakai apa. Terus suspensi depan itu saya nggak tahu guys, saya pernah tahu mereknya ya kayak gitu tuh, mirip kayak variasi tapi yang ini proper, bukan yang kayak ecek-ecek gitu loh. Nah, pokoknya itu ya. Terus di sini ada radiator nih. Karena kan ini mesinnya udah bore up ya. Jadi perlu pendinginan gitu untuk menjaga suhu motor, suhu mesin. Nah, itu. Gede juga ya radiator ya. Terus ini selang biru apa Shemco gitu kayak selangnya. Tuh, gitu. Ada standar juga, cuman enggak bisa di-extras, guys. Terus di mesinnya kayak gitu ya, nggak begitu kelihatan sih. Terus tuh karbunya udah pakai Velocity juga, itu ada kembangnya itu kayaknya PE deh apa buat setelan iyo stasioner atau gasnya. Terus ini knalpot nggak tahu nih, nggak ada mereknya tapi warna chrome, atau harusnya itu ini ya metal ya apa jenis stainless, tapi di sini jadi chrome nggak tahu wes. Nih joknya udah yang model road race anjay. Pelek belakang juga masih kayak bawaan beat ini kalau nggak salah tuh. Nah itu ya. Terus box filter udah dicopot. Nih shock belakang warna kuning, nggak tahu nih mungkin 3D modelnya sih Ohlin ya kayak elo gitu. Terus spekboard belakang udah dipotong juga, itu tinggal dikit. Oke gitu aja ya guys yo. Udah sih. Terus nih merah-merah apa tombol-tombol ini nggak tahu nih, mistektur atau gimana. Oh ya nih hand gripnya RCB yo tuh, speedometernya gitu. Oke, gimana kalau kita langsung test rate aja. Nah nih saya masih pakai karakter yang ini ya guys yo. Oke lah nggak apa-apa yo, langsung ini suaranya guys, mohon maaf ya. Main satu sound engine kalau di GTA tuh anjay.
ini sih banter sih. Kita bawa kemana ya guys yo? Kita coba ke lintasan ini yo, landasan pacu GTA. Oke, berarti ini kita ke kiri guys. Ini dipakai harian nggak apa-apa ya. Maksudnya mesinnya itu. Tapi ini kayaknya oper gigi yo guys yo. Anjay. Ini kalau belok kenapa turun kakinya yo? Banter lu sumpah. Sumpah banter guys. Kenceng gitu ya. Drop rem, drop rem. Alah sih ya. Woi, emang ini kan dipakai buat sirkuit yo, enggak yang lurus-lurus doang. Jadi pas dipakai belok-belok enak nih. Kayak gini. Enak beneran ini. Handlingnya enak guys, bener. Kalau dipakai belok, cuman kakinya tuh kalau belok kiri, kaki kiri turun. Belok kanan, kaki kanan turun. Ini kayak mirip-mirip handling ini loh. Apa namanya? Sanchez yo. 200 kpc lo guys, beat. Oke. Nih guys. Gokil yo. Nih. Ngangkat lo gigi. Gigi satu, nggak ada gigi satu dong kan metik yo. Oh ini oper gigi guys, anjir. kayak yang Vespa waktu itu yo, oper gigi juga lo. Nggak paham guys. Ini kayak nggak bisa setting cuaca yo. Mohon maaf ya. Mendung gini. Saya sih pinginnya nggak mendung yo, tapi gimana? Alah. Drop rem sih, nggak tahu aku yo, drop rem gitu. Oh, ini bisa isi BBM juga yo kalau di sini. Ah. Sumpah lo ngedrop rem nih kenapa sih? Ke kiri, ke kiri. Enak lo ini handling-nya. Ini kalau nunduknya kurang bagus sih. Kalau menurut saya ya. Kalau kenceng kayak gitu guys. Tapi ini kan peruntukannya bukan cuma untuk lurus-lurus doang ya. Apa sih ini yo? Kenapa dia ngoper gigi weh? Kan metik yo. Nih, anjay. Kita coba sekali bawa ke sini yo. Ini apa? Drag race, cuman nggak ada lampu nih guys. Kita draggy dulu biar kita tahu. Oh draggy anjay, draggy. Ah ini kita biar tahu yo. Yuk 0 sampai berapa nih? 3, 2, 1. 0 ke 150 3 detik guys. 0 ke 200 hampir 6 detik. 6 detikan. Gokil, gokil. Ini kayaknya belum tak upgrade semua yo. Alah, siap. Cuman pakaianku ini nggak proper yo karakter. Pakaian karakternya ini nggak proper lo. Astaga. Oke, kita pindah tol kanan aja guys yo. Kita coba setting ke track lurus. Nih dapat berapa nih nanti speednya? Ah cuacanya cerah nih. Kita coba. Yo setting dari sini guys, isi minyak dulu, isi minyak. Oke. Oke, ngisi sebelah kiri atas map itu yo. Oke sih. Sip, dah, yuk. Langsung kita startkan dari sini yo guys yo. Nih, lampu merah yang waktu itu dipakai buat 5 km, spek 5 km. Ini tak upgrade dikit sih harusnya sih. Vehicle relate option, vehicle option. Voice vehicle repair, terus mode menu. Ini engine nya tak level 5, brakes level 5, transmisi level 5. Egos. Oh ini. Oh ada beberapa guys tuh. Bisa ganti-ganti ya knalpotnya. Kita pakai ini ya bang. Carbon hood aja yo. Nah udah. Oke langsung kita coba gas ya guys yo. 3, 2, 1. Akhir. Eh kan kok belum pakai draggy ya yo. Kok ada gini urung? Anjir drop rem, drop rem. Draginya belum guys, lupa. 300 kok ya.
ini sama PCR berani nih. Ini akan menulup segala moge-moge Vario juga ya ini ya. Bisa jadi. Oke. Cuman rada ini guys, patah-patah enggak tahu nih kenapa. Nih, kita munculin Draggy nih guys, Draggy. Apa yang tahu sih? Kayak mana lah ini? Draggy. Mana Draggy? Nah ini. Oke ya. 3 2 1. Tuh. 0 ke 203,8 guys. Lebih cepet ya sekarang jadi nih. 0 ke 250 6 hampir 7 detik, terus 0 ke 311,7 detik begitu. Kayaknya alah. 350 enggak mampu sih kayaknya. Ayo. Oh, enggak mampu guys, enggak kuat. Tapi ini udah kenceng banget, Bro. 340 tuh. Ikut herean udah oke nih. Oh, nih 300. Oh. Tapi draginya udah enggak membaca. Udah turun. RPM-nya turun tuh, RPM-nya. Aduh, anjay. Gokil juga ya, 300 kpc bit loh. Oke, kita settingan terakhir ya guys ya, tak upgrade dikit. Layer option, vehicle option, terus di bagian ini engine multiplernya ya, kita tak jadiin 16 aja. Oke, sudah. Terus kita coba finish di sini ya. Nih, di sini ada bengkel itu loh. Oke. Draggy lagi 3. Ayo ranya ke setang loh. 3 2 1. Gila. Wah, cek. Awalannya Willy gitu ya. Gokil sih. Tuh, 0. Sumpah tambah cepet. 0 ke 310 detik, guys. Ini edian sih. Beat bukan sembarang beat. Anjay. Ini sampai ceper banget gini ya kalau udah kecepatan tinggi tuh. Mahu. Udah nyampe. Dah, ini dia guys. Tuh hasil datanya yo. Sik, kita turun nih. Ford service ternyata di sini. Nah, nih. Tuh datanya kalian bisa lihat ya, 0 ke 60, 0,3 detik, 0 ke 100, 0,6 detik doang. Gila sih, kenceng banget ini. Beat mak gila. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin kalau besok ada motor yang lain yang baru bakal saya review lagi. Oke, semuanya sekian dulu ya untuk video kali ini. Pada video kali ini adalah saya mereview Bitmak gila, yang sebenarnya itu mote kayaknya udah ada dari lama, cuman saya baru bisa pakai sekarang kayak gitu ya. Terus motor di dunia nyatanya juga udah lama. Oke. Terus kalian yang mau request bisa langsung tinggalkan aja di kolom komentar. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, see you next video.